321 NN Komputer Service Bengkulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NN Komputer Service Bengkulu YouTube channel. Ya, langsung aja kali ini kita ada perbaikan laptop ya. Laptop kita adalah laptop HP ya. Ini casingnya. Laptopnya laptop HP serinya ini apa nih? Produknya model 14D010AU. 14D010AU ya. Dia ini boleh dibilang matot ya, hidup sebentar langsung mati ya. Jadi kita bongkar langsung kondisinya seperti ini. Memang belum pernah diservis kayaknya. Kita lepas dulu semuanya ya. Dia menggunakan single chip. Bersihkan dulu ya. Bisa sekali. Ini akan chipset Intel ini, Celeron. Kita lepas plastiknya. Benar ya, ini nggak nyala ini. Baru 19.6. Oke, 19.1. Oke, 19 sudah kemana-mana ya. Sembilan sudah ada. Ini kan harusnya 3 volt sama 5 volt ini. Ini ya. Tombol on off nya. Volt sudah nyampai. Mana-mana ya 19 volt. Melar kemana-mana. Jadi modelnya belum tahu nih model kerjanya seperti apa. Switch on off. Ya, 3 volt ya. Oke, tutup aja ya. Berarti setelah on dia baru keluar 3 volt 5 volt. Oke,
kapasitornya kita ganti dengan yang model tantalum ya. Karena ada di sini satu. Jadi pemasangan tantalum ini yang ada logo bat apa simbolnya garis ini adalah plusnya ya. Jangan kebalik. Ada bekas air ya. Sepertinya itu ada bekas air. Di sini. Ya, bekas air ya. Jelas ya, nampak bekas air di sini. Dulu ya. Mudah-mudahan nasinya finishnya masih bisa bagus. Jadi ini kemungkinan ada short ya di jalur, kemungkinan bisa juga isinya kena ya bekas air ya. Kita ukur resistansi setelah outnya tadi itu sepertinya tidak ada masalah. Yang ini ya. Oke, jadi masalah ini lockout gitu nanti. Cek lagi ya tegangannya. Satu koma tiga ya, masih belum sempurna nih. Di sini harus kita ganti IC nih.
Jadi 511 berapa ya? Lima satu dua dua lima ya. Oke, dan kita stoknya ada kita ya. Kita bakal mengganti IC-nya dulu. Kenapa saya ganti langsung? Karena sudah kita ukur tadi untuk tegangannya normal, untuk resistansinya 3 dan 5 volt itu sama, nggak ada masalah, masih di tahap normal. Sebelum kita pasang, kita kasih plug, kita panasi dulu ya. Biar dia sudah ada lengket nanti. Saatnya kita lepas yang lama. Oke, kita cek lagi tegangannya. Sudah keluar. Oke, setelah di switch on dia baru nyala ya. Jadi ini memang ada masalah di power supply-nya, di IC-nya ini. Tapi kerjanya itu setelah di switch on dia baru keluar tegangan 3 volt 5 volt. Mana tadi ini dia? Ini 5 voltnya. Kita on, 5 volt keluar, oke. Okay. 3 volt keluar, oke. Okay. Ya, sip ya.
Kita pasang memorinya, kita bersihkan dulu karena memorinya sepertinya sudah lama tidak dipakai. Nah itu tadi ada baterai ya, kita cek dulu tegangan baterainya, mudah-mudahan masih ada 3 volt. Oke, masih ada 2,9. Alhamdulillah. Ini slot WiFi. Slot WiFi-nya. Oke. Oke, sudah itu sudah. Oke, alhamdulillah nyala ya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan ini video bermanfaat buat kita semua. Jadi permasalahan ada di IC 3V 5V, IC power regulatornya ya. Dan ini bekerja IC 3V 5V itu bekerja setelah di switch on-nya ya. Setelah switch on tombol on off-nya di on-kan baru dia keluar tegangan 3V 5V ya. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.